Tapi kan Kalila kaya. Minimal punya Om Jalal yang tiap hari bisa beli handphone. Eh, Kalila bilangin ya, ini bukan masalah miskin atau kaya, tapi soal hak. Biarpun cuma sekedar handphone, tapi kan ini barang pribadi Kalila, dan di situ ada hak orang lain yang bukan hak lo. Iya, iya. Sorry, Kal. Gue nggak bermaksud ham kok. Yaudahlah, nggak usah diperpanjang masalahnya. Udah pada kerja lagi. Ah, lu pada tenang-tenang aja kalau bikin gue marah. Jadi kebang Jack kan nih? Keburu dia tidur siang nih. Etika. Berapa kali gue mesti bilang etika? Lu kebanyakan bercanda sih, sampai gue lupain etika. Nah, akhirnya secara gak sadar belum melanggar hak orang lain. Saya kan udah minta maaf, Bang. Ternyata gak gampang kan dapetin maaf. Bang, kita kesini minta bantuan, bukan minta dimarahin. Ya karena temen lo ini udah bikin malu. Bikin malu gue. Oh, kirain. Kirain apa? Kirain Abang marah karena kepingin kita jadi orang yang benar. Eh, ternyata marah karena masa malu. Berarti Abang mikirin perasaan sendiri dong. Iya, bukannya mikirin perasaan saya yang gak enak sama Kalila. Lagian siapa yang mau merhatiin perasaan lo, Rom? Iya juga ya, gue berharap terlalu banyak. Kerja lagi yuk. Maaf Bang, udah kerepotin. Akhirnya kok jadi gue yang salah. Dari tadi lu gue hitung bolak-balik udah nyampe 10 km, gak ngasilin duit juga. Dimana lo harus cari ayam itu nih? Lu punya duit gak? Sama lah kayak kau. Ya udah jangan maksain. Bini lu juga ngerti kok. Ya tapi tak biasanya dia macam itu, Den. Tak pernah dia meminta sesuatu yang hanya akan memberatkan dia. Mungkin dia lagi menghukum lu. Eh, kenapa lu gak minta tolong sama Baha? Dia punya duit kan? Awak belum butuh dia, Den. Makasih lu udah pernah ngasih hadiah jaket ini ke gua. Gimana kalau kita jual aja? Biar lu bisa beli ayam buat bini lu. Kau ingin menukarkan persahabatan kita dengan seekor ayam? Yaelah, gua kan cuma usul. Daripada lu mundar-mandir gak dapetin duit juga, usulan gua kan lebih produktif. Apalah semua masalah itu harus kembali ke duit terus. Karena semuanya harus dibeli dengan duit, Kang Asro. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua diberikan dengan cara dijual. Atau sebaliknya, didapatkan dengan cara dibeli. Kalau perlu, menunjukkan slip gaji. Masa sih gak ada yang gratis lo? Ya tentu adalah. Allah memberikan kita udara, air, tanah tempat berpijak, dan itu semuanya gratis untuk kita. Tapi ada ayam yang gratis enggak? Enggak ada kan? Oh ada Pak, di hutan, gratis dari Allah. Asrul, kok kamu di hutan? Saya harus ngawasin Asrul Pak, jangan apa yang nangkep satu-satu yang lindungin. Waduh, kawan.